Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba ma lam yaj'al lahu 'iwajan. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم بفيض الإيمان بك جميل التوكل عليك وهنا بمعرفتك وامدنا على الشهادة بسبيلك innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, jamaah marib masjidil hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah sepertinya ini ada suasana baru ya. Ada suasana baru sepertinya. Apa ini, Pak? Kayaknya baru. Ya. Karpetnya apa ya? Alhamdulillah. Apa kayaknya pekan lalu belum ya? Apa saya yang kurang perhatian? Ya, kita berharap kita diberikan terus kekuatan yang meningkat imunitas kita sehingga akhirnya otomatis segala yang merusak kita akan lemah dengan sendirinya. Itulah hebatnya imunitas dan tubuh kita mempunyai kemampuan untuk itu. Kita kembangkan positive thinking, aura positif, berpikir optimis, berupaya untuk menghadirkan harapan, disertai dengan ikhtiar ya, untuk menjaga imunitas tubuh kita, jaga kesehatan kita, olahraga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, banyak-banyak vitamin C, insya Allah itu akan menjadi tameng bagi kita semuanya. Bukan cuma urusannya corona, tetapi dalam hidup kita emang kita butuh yang demikian. Dan kita harus optimis, harus yakin bahwa badai itu pasti berlalu. Ya, yang namanya corona pasti ada ujungnya. Jangan sampai kita kemudian mengembangkan ketakutan yang berlebihan sampai kita putus harapan, itu bahaya ya, bahaya sekali. Karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih tentang kesabaran. Ada dalam salah satu usul kitab tiga landasan utama ini. Dua pekan yang lalu kita sampai kepada pembahasan tentang ayat Allah SWT Al-Insan ayat yang ke-23 dan 24, uniknya yang 24 ini. Allah firmankan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sungguh kami turunkan kepadamu Al-Quran secara berangsur-angsur. Tapi ternyata dengan turunnya Al-Quran itu bukan kita itu diminta untuk bersyukur, tetapi malah perintahnya apa? Fasbir li hukmi rabbik, ya, maka bersabarlah ya, kita harus bersabar ya, untuk apa, berhukum dengan hukum dari Allah SWT, dengan hukuman dari Tuhan, aturan dari Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam upaya untuk
membumikan Al-Quran, upaya untuk menerapkan Al-Quran itu butuh kesabaran. Tidak bisa, yaitu kita ini apa namanya berharap berjalan mulus-mulus saja, maksudnya gitu ya, lancar-lancar saja. Itu pasti ada yang namanya halangan, hambatan, gangguan, tantangan dalam luar itu selalu ada. Ya, termasuk sekarang ini yang lagi heboh di dunia muslim ini, yaitu gara-gara ungkapan kebencian dari presiden Presiden Prancis, ya, yang dipandang dengan mudah oleh kaum muslimin telah terjadi kedzaliman, ketidakadilan atas nama kebebasan berpendapat, membolehkan untuk menghina Nabi melalui kartun dan sebagainya. Tetapi ternyata beliau membungkam kebebasan beragama di Prancis untuk bab-bab tertentu, ya. Itu menunjukkan ternyata tidak sepenuhnya bisa berlaku adil, ya. Artinya ada sesuatu, ya, kalau ia menyangkut Islam itu dilecehkan, maka itu diberikan ruang yang luas. Tetapi kalau ia sebabnya memberikan ruang kepada Islam untuk mengekspresikan dirinya, maka dibatasi. Nah, itulah pernyataan yang kontradiksi dengan realitanya. Dan akan banyak lagi, kita harus siap, umat Islam harus siap dengan berbagai macam tribulasi, ujian. Jangan sampai kita ini punya harapan yang keliru, hidup beragama itu tidak pernah ada ujiannya, itu salah. Ya, baik pribadi kita, ya, rumah tangga kita, ya, umat ini, bangsa ini, ya, kalau semakin ingin mendekat kepada agama itu jangan bermimpi tidak ada tantangannya, tidak ada ujiannya, tidak ada gangguannya, tidak ada ancamannya. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Makanya kuncinya apa? Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah di dalam melaksanakan ketetapan aturan dari Tuhan. Ini merupakan isyarat ila anna kulaman qama bihadzal qur'ani falabuta yanaluhu ma yanaluhu ma yahtaju ila sabrin. Ini merupakan isyarat bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan Al-Qur'an itu pasti mengalami hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Jenengan baca Qur'an aja butuh kesabaran. Karena di dalam pikiran kita sudah banyak, pengen segera ini, pengen segera itu, akhirnya apa, terburu-buru, akhirnya apa, segera menyelesaikan, ya, itu butuh kesabaran. Sabar menahan kantuk, nah, itu kan, kalau baca WA dan ngantuk-ngantuk, baca Quran baru dapat 1 menit langsung keturun, nah, kan gitu. Ini butuh kesabaran, ya. Jadi untuk itulah kita perlu memahami bahwa setiap langkah kebaikan itu tidak hanya butuh kekuatan dan juga butuh kesabaran. Baik. Wa untuk ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qawmuhu fa adamuhu. Perhatikanlah bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kaumnya sendiri yang melukainya, yang memukulinya, sampai beliau berdarah-darah. Wa yamsahu dama'an wajhihi, sampai beliau itu mengusap darah yang ada di wajahnya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah untuk kaumku ini karena sesungguhnya mereka itu kaum yang belum mengerti tentang Islam, sehingga malah bukan cuma dilarang, tapi malah kemudian Nabi itu dilukai sampai berdarah. Fala da'iyati ayyakuna sabiran muhtasiban. Oleh karena itulah wajib bagi para penyeru kebenaran Islam ini untuk bersabar
Dan salah satu bentuk cara supaya sabar adalah mengharapkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini Bapak-Ibu sekalian, buah dari kesabaran itu di samping kita harus bereaksi. Udah bagus nikmati sam saat ini dengan memboikot apa itu supaya ada efek irhabnya, efek gentarnya kepada kaum muslimin supaya tidak lagi gampang-gampang melecehkan kaum muslimin, ya. Itu bagus. Tetapi juga jangan sampai kita melupakan bagaimana Nabi berikan contoh seperti ini. Itu ketika dihina, dilecehkan, dilukai, Nabi apa? Mendoakan. Ya, mendoakan semoga, kita doakan semoga Macron, namanya Macron ya. Macron itu semoga dapat hidayah masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita enggak boleh kita putus harapan. Bukankah Khalid ibn Walid, ya, sebelum masuk Islam adalah menjadi panglima perang yang memusuhi kaum muslimin. Tapi akhirnya dapat hidayah. Nah, begitu. Jadi jangan memustahilkan mereka yang begitu keras permusuhannya kepada kaum muslimin, mereka itu tidak dapat hidayah. Jangan dimustahilkan, itu mungkin sekali. Nah, kita minta, kita mendoakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kemudian sabar itu ada tiga macam. Nah, ini ilmu tentang sabar itu. Ilmu tentang sabar itu betul-betul bisa untuk apa namanya, membuat kita lebih sabar. Jadi sabar itu bisa ditempuh dengan jalan ilmu, ya, bukan cuma dengan tabiat, ya, bukan cuma dengan nasihat, tetapi dengan ilmu itu bisa kita bisa semakin bersabar. Jadi sabar itu bisa kita tempuh dengan mengilmui tentang sabar itu sendiri. Pertama, sabrun ala ta'atillah, yaitu sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi saya sampaikan, jadi kan sholat lima waktu berjamaah itu butuh kesabaran. Kalau enggak sabar enggak bisa. Jenengan dengar, apalagi sekarang ini jenengan mendengarkan kajian ini, betul-betul butuh kesabaran. Karena tidak menarik. Yang menarik itu apa? Lemah-lemah, ya, senden, lemah-lemah, ngetebleh gitu ya. Kan gitu ya, paling enak kan gitu. Terus ngeblak, terus keturun, tahu-tahu tangi meng subuh, durung isaan kan gitu misalnya. Kan itu yang apa membuat kita ini enggak sabar di majelis ilmu. Ini setannya sedang meruyu kita ini supaya kabeh keturun ya, biar enggak dengar ayat-ayat Quran, enggak dengar hadis Nabi. Makanya kalau jenengan apa hadir di kajian kemudian tidak ngantuk sama sekali, oh, itu luar biasa. Luar biasa. Ini harus bersyukur. Ya. Karena memang serangannya itu ngantuk. Kalau ngantuk apa? Enggak dengar. Nah, kayak gitu kan. Kalau enggak dengar akhirnya apa? Kayak yang saya sampaikan itu. Ya, dia sudah ngantuk. Ya, datang ke Jumatan, habis itu dia pulang, katanya saya enggak mau lagi sholat Jumat di situ. Lah kenapa? Enggak ada khotbahnya katanya. Langsung komat katanya. Ya, orang malah bingung gitu kan. Ya ternyata keturun dari sejak datang sampai khutbah enggak dengar, tahu-tahu sudah koma. Nah, itulah godanya setan kayak gitu. Lu aneh itu. Mari Jumatan segar bugar, hilang ngantuknya. Nah, gitu. Itu butuh kesabaran. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Itu sabar di dalam menjauhi perkara yang Allah haramkan. Oh, ini juga butuh kesabaran. Supaya kita terhindar dari perkara haram itu tidak bisa mengandalkan natural. Kita harus bersabar. Karena godaan kesana itu besar, makanya kita harus sabar. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah allati yajriha
imma mimma la kasba lil ibadi fihi wa imma mimma yajrihi lahu ala aidi ba'dil ibadi min al-idha'i wal i'tidai. Yaitu sabar menerima takdir Allah, baik takdir itu yang berjalan dengan tanpa melalui peran manusia maupun yang melalui peran manusia, misalnya gangguan, permusuhan. Ya, sekarang ini kita ditakdirkan, umat Islam sedunia ditakdirkan untuk menanggapi kelakuannya seorang presiden Prancis. Ini kan takdir melalui apa namanya perbuatan manusia, gangguan, permusuhan manusia, maupun yang langsung tidak membutuhkan apa namanya gangguan manusia, kita mendapatkan musibah. Nah, itu misalnya. Nah, itu butuh kesabaran. Jadi sabar itu ada tiga bentuk. Sekaligus tiga ini merupakan habis ruangan kita, habis hidup kita, habis untuk tiga ini. Kalau enggak isinya itu berusaha taat kepada Allah, ya kita terjatuh dalam yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga apa? Dapat musibah. Ya sudah, tiga itu saja. 24 jam waktu kita sehari semalam itu, terus kalian isinya ya itu. Berarti apa? Isi kita disuruh sabar gitu. Nah, itu ilmunya begitu. Kemudian setelah itu ada yang bertanya, apa dalilnya kok disebutkan ada empat macam itu yang kita bahas terakhirnya tentang sabar itu. Dalilnya adalah wadalimu qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Asr. Qauluhu wa dalilu ay 'ala hadhihi maratibil arba'i qaulu ta'ala wal asri. Jadi dalil tentang empat, kenapa kita perlu beriman, beramal soleh, kemudian berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Karena yang pertama adalah surah Al-Asr ayat pertama, wal asri. Aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surati bil asri alladhi huwa ad-dahru. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surah Al-Asr ini dengan Al-Asr yang maknanya ad-dahru, yaitu masa, waktu. Waktu di sini maksudnya apa? Wa huwa mahalul hawadisi min khairin wa syarrin. Maksudnya adalah tempat terjadinya berbagai macam peristiwa atau kejadian, baik itu kebaikan maupun keburukan. Itulah namanya Al-Asr. Itu tempat di mana peristiwa itu terjadi, itulah namanya Al-Asr. Isinya apa? Kalau enggak baik ya buruk namanya peristiwa kejadian. Fa qasamallahu azza wa jalla bi ala annal insana kullal insani fi khusrin illa man ittasafa bi hadhihi sifatil arba. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa sesungguhnya manusia, semua manusia itu di dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian kecuali yaitu orang yang mempunyai empat sifat, sifat yang empat itu. Yaitu apa? Yang pertama yaitu al-iman, yaitu iman. Kemudian amal soleh, kemudian berwasiat di dalam kebenaran, maksudnya berdakwah, mengajak, dan yang ketiga bersabar di dalam apa beriman, beramal soleh dan mengajak tersebut. Nah, ini penjelasan mengenai kerugian. Nah, jadi kita ini diajak untuk berpikir untung dan rugi, Bapak-Ibu sekalian. Ya, hidup ini
Setiap saat kita harus berpikir untung rugi. Apa untungnya kalau saya melakukan ini? Apa ruginya kalau saya melakukan ini? Itu harus terus ada. Ya. Karena itulah yang membuat kita ini bisa terhindar dari kemungkinan kita rugi apabila kita berpikir untung dan rugi. Kalau kita enggak punya pikiran untung rugi sama sekali, khawatirnya kita merasa untung padahal kita sedang untung gitu. Makanya kita hitung terus. Ya itulah yang untung rugi itu yang dicontohkan oleh khalifah yang kedua, Khalifah Umar, yaitu apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung, maksudnya sudah mati. Nah, gitu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi arba'u maratibah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan berjihad terhadap nafsu, maksudnya berjihad yaitu melawan dirinya sendiri itu ada 4 tingkatan. Ihdahuma ay yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqil ladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi. Yaitu dia harus paksakan dirinya, dia harus paksakan dirinya, dia harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuk dan agama yang hak ini, yaitu agama yang tidak ada keberuntungan dan tidak ada kebahagiaan di dalam yaitu kehidupan dunia maupun di akhirat kecuali dengannya, yaitu dengan petunjuk dan agama tersebut. Nah, inilah beratnya Bapak sekalian. Ini beratnya manusia ini. Baru tahapan pertama sudah berat. Ya. Manusia itu Bapak sekalian, yang paling dibutuhkan itu sebenarnya apa? Dia harus tahu. Yang paling dibutuhkan itu adalah guidance, petunjuk. Itu yang paling dibutuhkan. Kalau bahasa lainnya itu yang dibutuhkan manusia itu kompas. Yang pertama kali dibutuhkan itu kompas, bukan jam, ya, bukan penghitung waktu, tetapi penentu arah. Ya. Karena kita hidup ini berjalan, hidup itu bergerak, hidup itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka dia harus tahu arahnya dulu. Nah, arah itu adanya di mana? Adanya di agama ini. Agama ini akan memberikan arah bagaimana supaya apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan itu sampai kepada tujuan. Karena ada kompasnya. Kalau nggak ada kompasnya, jangan-jangan kita tuh sibuk bekerja, berbuat segala macam, ternyata nggak nyampe-nyampe. Karena apa? Kita nggak pegang kompas, kita hanya pegang arloji saja. Oh, waktunya sudah habis. Saya berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Setelah itu apa? Udah habis, pulang. Udah gitu terus. Dia nggak tahu tujuannya apa, arahnya kemana. Karena nggak pegang kompas, yang dipegang tiap hari adalah jam tangan. Hati-hati misalnya. Ya. Dan inilah kemudian mengapa umat Islam itu betul-betul ini tradisinya sudah bagus. Yaitu apa? Punya anak, bekal pertamanya adalah ilmu agama. Itu udah benar. Karena apa? Ingin supaya anaknya itu punya kompas, punya penentu arah. Dia tahu mana arah utara, sehingga dia tahu kenapa dia ke selatan, kenapa dia ke barat, kenapa dia ke timur. Bukan asal melangkah, bukan asal berjalan. Nah, gitu. Jadi masya Allah, inilah yang membuat umat ini terpanggil, banyak mendirikan sekolah, pondok pesantren, ya. Karena apa? Karena ingin supaya anak kita itu punya kompas dari awalnya. Kenapa kau lebih memilih ke pesantren atau pendidikan agama? Karena pendidikan agama itu adalah bicara mengenai petunjuk.
cara mengenai kompas. Kalau ilmu selain ilmu agama atau yang ilmu yang tidak sejalan dengan agama, dia berbicara mengenai waktu, memanfaatkan waktu supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh bukan ilmu agama. Ilmu agama memberikan arahnya, memberikan peta jalannya, memberikan rambu-rambunya, gitu. Ini penting. Yang kedua, yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Setelah dia tahu ilmunya, dia tahu petunjuknya, dia tahu kompasnya, dia tahu arahnya, maka yang kedua adalah mengamalkannya. Bukan cuma doglok diem tok. Ditanya ngerti, ngerti. Dilakoni enggak. Ya, gitu. Bukan cuma gitu. Setelah dia mengerti, maka dia berjuang, dia paksa dirinya supaya bisa mengamalkannya. Jadi mengamalkan itu jangan mengikuti moodnya, jangan mengikuti sedang senang maka diamalkan. Kalau senang nggak diamalkan. Sholat itu lima waktu itu, bang, itu perintahnya itu bukan diwajibkan bagi kalian yang sedang happy. Ya, kalau yang sedang sedih, tidak usah sholat, nggak apa-apa. Tidak pernah begitu. Nah, ini tantangan karena ilmu agama yang kita wajib mengamalkannya itu diamalkan dalam segala keadaan. Ittaqillaha haitsuma kunta, ya, bertakwalah kamu dalam keadaan bagaimanapun. Sehingga supaya kita ini bisa stabil mengamalkan dalam segala keadaan itu butuh perjuangan. Nah, itu butuh jihad itu di situ. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita ini mau maksa diri. Karena apa? Karena perintah Allah itu dilaksanakannya itu bukan tergantung kondisi kita, bukan. Tetapi apapun kondisinya kita melakukannya. Bukan melakukannya tergantung kondisi, tetapi kondisi apapun kita harus melakukannya. Karena itulah jalan keberuntungan dan jalan kebahagiaan. Sehingga kamu sendiri itu ditempa dengan semangat juang yang tinggi. Nah, gitu. Karena memang dalam menjalankan ibadah itu kita kan paling sibuk. Kalau jenengan tahu, misalnya gereja, itu kegiatan rutinnya tiap apa? Gereja. Yang jenengan tahu tiap apa? Tiap minggu, kan tiap pekan lah ya. Nah, kalau masjid tiap apa? Nah, bukan tiap hari, Pak. Sehari berapa? 5 kali. Ini tempat ibadah yang paling sibuk ya, nah, masjid. Paling sibuk. Itu 5 waktu dan itu bukan musiman, sepanjang waktu sejak didirikan sampai kiamat, ya begitulah iramanya masjid. Ini tidak peduli mau sedang pandemi, mau sedang tidak pandemi, sedang ada yang kaya atau sudah sedang miskin, sehat atau sehat, semuanya tidak dipedulikan. Ya, itu namanya waktunya begitu. Nah, ini supaya bisa begitu, ayyujahidah, supaya kita mau memaksakan diri kita. Jadi agama kita itu mengajak kita supaya jiwa kita, nafsu kita itu kita paksa, jangan diikuti gitu, jangan ittiba'ul hawa. Nafsu bukan kita ikut, tapi kita kendalikan, kita arahkan, dan itu kita butuh perjuangan. Baik, yang keempat, mana? Yang ketiga, ayyujahidah ala ta'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Itu memaksakan diri supaya mengajak, mendakwahkan agama ini dan mengajarkannya khususnya kepada orang yang belum mengetahuinya. Nah, jadi Islam itu tidak mengajarkan kita itu egois, mikirin diri sendiri. Ya.
tapi kita berupaya menebar kepedulian. Itulah bedanya Islam dengan budaya sekuler. Budaya sekuler itu sifatnya pribadi, semuanya dibawa ke pribadi. Ya, jangan campuri urusan orang lain, walaupun itu adalah aneh. Itu adalah ungkapan yang ada di alam mimpi, tidak pernah ada dalam kenyataan. Buktinya apa? Negara-negara yang menganut prinsip individualisme seperti itu, mereka ngurusin rakyatnya, mereka mengatur rakyatnya. Berarti apa? Berarti juga menebar kepedulian. Maka itu adalah ungkapan yang omong kosong saja. Baik, yang keempat, ayu jahida ala sundri ala masyakit dakwati ila Allah. Bersabar, yaitu masih bersungguh-sungguh di dalam memaksakan diri untuk bersabar atas kesulitan di dalam berdakwah. Kesukaran-kesukaran di dalam dakwah itu, yaitu dia paksakan sungguh-sungguh supaya dia bisa bersabar. Ya, dan juga gangguan manusia, ya, semuanya itu ditanggungnya, ya, beban itu ditanggungnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Fa idza istakmala hadhil maratibul arba'u sara minar rabbaniyin. Nah, kalau empat ini bisa sempurna, bisa dilakukan dengan baik maksudnya, maka menjadilah dia termasuk golongan rabbaniyin. Nah, itu golongan rabbaniyin, ya, yang rabbani itu adalah tujuannya, apa, arahnya, orientasi hidupnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa Allah azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil asri ala anna kulla insanin fa huwa fi khibatin wa khusrin mahma kasara maluhu wa waladuhu wa adama qadaruhu wa syarafahu illa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan surah ini, dengan Al-Asr, demi masa, yaitu bahwasanya manusia itu semua di dalam kerugian, ya, di dalam kebangkrutan, meskipun dia blegernya, penampakannya, banyak hartanya, banyak anaknya, ya, mulia kedudukannya di masyarakat misalnya, ya. Itu kecuali illaman jama'ah hadil awsafil arba'ati, kecuali yang bisa mengumpulkan, ya, memiliki empat sifat itu. Yang pertama, ahaduhuma al-iman. Iman ini mencakup kullu ma yuqarribu ila Allah taala, mencakup segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'in, baik itu berupa keyakinan yang benar maupun ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang empat tadi, ya. Empat tadi. Yang kedua, maksudnya kalau meskipun dia kaya, meskipun dia banyak pengikutnya, kalau dia itu tidak punya yang pertama ini, dia namanya tidak punya apa-apa. Dia rugi, bukan cuma gak ada apa, dia rugi besar. Dia akan rugi besar. Dari mana ruginya? Udah saya sampaikan kemarin itu, maksimal dia bisa menikmati itu 100 tahun di dunia ini. Setelah itu dia akan merugi selama-lamanya. Makanya dia mungkin dia akan disiksa oleh Allah SWT di neraka selama-lamanya. Itu adalah kerugian yang sangat besar, ya, karena apa? Menikmati sebentar, siksanya selama-lamanya. Itulah kerugian yang serugi-ruginya. Yang kedua, al-amalu salihu, ya, orang itu sebesar apapun, segede apapun, sebanyak pun hartanya, pangkat jabatannya, kalau dia enggak beramal soleh, dan dia termasuk adalah perkataan dan perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, yaitu apa?
disebut amal soleh itu syaratnya apa? Kalau dilakukannya penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an, yaitu ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu atawasi bil haqqi wa tawasi ala fi'il khair wal hasi alaihi wa targhibi fihi. Yaitu saling berwasiat dalam kebenaran, maksudnya melakukan kebaikan dan mendorong motivasi untuk melakukannya. Dan yang keempat, atawasi bisabri bi ayyusiya ba'du ba'do bisabri ala fi'li awamirillah ta'ala wa tarki maharimillah wa tahammuli aqdarillah. Itu berwasiat dalam kesabaran, ya, maksudnya berwasiat sebagian pada sebagian yang lainnya dengan kesabaran di dalam melakukan perintah-perintah Allah, dan bersabar dalam meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam menanggung yaitu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabri yatadammana nil amru bil ma'ruf wa nahyu an munkari. Adapun yaitu wasiat dalam kebenaran dan kesabaran itu, yaitu keduanya yaitu mengandung yaitu yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Dan keduanya ini yaitu alladzaini bihima qawamul ummati, ini akan bisa yaitu meluruskan, menegakkan umat ini, wasolahuha, memperbaikinya, nasuha, ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa husul syaraf, dan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, ya, dengan adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya dari apa yang saya sampaikan ini adalah buahnya, maksudnya ya, buahnya dari kesabaran adalah istiqomah. Itu yang kita harapkan. Jadi buah dari kesabaran itu adalah yang nyata apa? Istiqomah. Jadi karena sabar itu dia bisa istiqomah. Yaitu apa? Dalam segala keadaan dia akan melakukan kebaikan, akan menjauhi keburukan. Nah, itulah yang membuat manusia itu berada dalam falah dan sa'adah, yaitu keberuntungan dan kebahagiaan. Sebaliknya, maka kerugian yang terjadi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Kalau ada, Ibu ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kurang berapa menit ini? Berapa? Satu menit. Ya, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, dan ilmu yang butuh diamalkan semoga bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga berkah dari majelis ini kita diberikan kesabaran dan keistiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.